Wisata Pantai Bahak, tepatnya di Dusun Bahak, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dinamakan Pantai Bahak karena pantai ini berlokasi di Dusun Bahak. Keberadaan Pantai Bahak memang jarang terekspos, belum viral seperti keberadaan wisata lainnya yang terdapat di Kabupaten Probolinggo, pasalnya baru dikelola tahun lalu. Pantai Bahak tak luput dari pilihan wisatawan domestik karena keelokannya. Selain lokasinya tersembunyi, untuk akses menuju Pantai Bahak sudah dapat dilalui kendaraan roda 4. Dari jalan raya untuk masuk menuju area Pantai Bahak kisaran 1 km. Dalam rute perjalanan, pengunjung akan disuguhi hamparan tanaman padi dan perkampungan yang asri khas pedesaan. Sesampainya di lokasi, wisatawan dapat menikmati keindahan pantainya dengan sejumlah fasilitas yang tersedia. Di saat menjelang sore, air laut surut sehingga tak nampak percikan ombak di bibir pantai. Meski demikian, tak mengurangi daya tarik khas yang dimiliki Pantai Bahak, yakni keeksotisan taman bakau atau mangrove, jembatan kayu memanjang yang menjorok ke laut, serta anjungan dan menara pandang untuk melihat keindahan matahari saat terbit dan terbenam. Demikian pula banyaknya perahu-perahu nelayan yang bersandar juga menyuguhkan keindahan tersendiri. Sejumlah warung berdiri di bawah pohon besar di pesisir pantai juga memberikan rasa nyaman. Pengunjung bisa menikmati menu kuliner serta merasakan suasana yang teduh dengan semilir angin laut. Imron, salah satu pengunjung, menyampaikan rasa senangnya berada di wisata Pantai Bahak. Dikatakan jika Pantai Bahak sudah mulai banyak dikenal atau diketahui oleh masyarakat, bahkan dari luar kota. Pantai Bahak memiliki keindahan dan fasilitas penunjang yang cukup bagus, sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi jujukan destinasi wisata bagi wisatawan. Ah, Mas, kunjungannya ke sini dalam rangka apa ini, Mas? Dalam rangka ngabuburit, nunggu maghrib. Nah, ini momong ya? Iya, momong. Udah kerap kali ke sini ya? Ya, sering juga sih ke sini. Indah soalnya. Sejauh ini kunjungan pengunjung di sini gimana, Mas? Ya, kalau di sini alhamdulillah agak ramai di sini. Orang banyak yang suka katanya. Lihat pemandangannya bagus. Pantai BI. Biasanya yang berkunjung ke sini dari lingkungan sini saja apa ya, ada banyak juga yang dari luar kota, Mas? Dari luar kota banyak. Kalau daerah sini, kalau dari luar kota yang banyak. Kalau asli Probolinggo sini dah ya biasalah di sini. Selain pemandangannya, Mas, fasilitas apa aja, Mas, di sini, Mas, yang dilihat? Fasilitasnya cuma ini, Mas. Ini ada kayak gubuk begini, Mas. Kayak itu dan bakau. Tanaman bakau, ada tempat pemandian gitu aja. Udah. Tempat parkir, warung-warung, Mas? Oh ya, banyak. Ya ada. Pokoknya memenuhilah bagi yang mengunjungi pantai di sini. Biasanya kalau ramai gitu ada tiket masuk nggak, Mas? Oh ya, ada. Berapa, Mas? Ya, kalau hari-hari biasa itu 5.000. Kalau hari-hari yang agak ada acara 13.000. Biasanya ramainya pada hari apa, Mas? Pada hari tahun baru, ya lebaran ini biasanya lebaran sama tahun baru gitu. Hari Minggu tertentu. Gitu, Mas? Hah? Hari Minggu gitu juga. Hari Minggu. Oh ya, ada hari Minggu, hari Minggu itu agak ramai juga di sini sebagai saya warga sini ya. Ini dikenal pantai apa sih, Mas, namanya, Mas? Pantai Bahak Indah. Pantai Bahak Indah. Pantai Bahak Indah itu apa, Mas? Bahak itu. Iya, pokoknya Pantai Bahak Indah. Indah katanya. Indah pemandangannya gitu aja.
Sementara bagi setiap pengunjung yang hendak menikmati wisata Pantai Bahak, cukup menyediakan Rp10.000 saja dan sudah termasuk biaya parkir baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Terkecuali rombongan akan dihitung per kepala, masing-masing dikenakan Rp5.000. Hampir setiap hari pihak pengelola menyiapkan 200 tiket masuk dan ratusan tiket ini pun terjual habis. Namun jika hari libur, jumlah tiket diperbanyak sesuai dengan tingkat kunjungan. Dengan biaya murah, pengunjung bisa menikmati keindahan dan kenyamanan yang ditawarkan serta membuat pengunjung betah berlama-lama. Dari Kota Probolinggo, Saiful Akbar, ATV melaporkan.